tripnya itu cuma 4 hari 3 malam dari hamil 1 sampai 1 kita pas di Bajo. Jadi kita nanti masih sempat explore ke Bajo. Kita pulau Bajo masih sempat explore seperti kita ya. Masih waktunya 4 jam itu lagi. Itu bukan rombongan kita, itu orang lain. Hai, ini cara kita ngabisin waktu 4 jam sebelum terbang ke Bajo. Kita ke pantai, cuma duduk, leye-leye. Abis ini mau ke beach walk, abis itu mau jalan-jalan. Ada deus di sana ya. Ikutin kita ya. Transit udah habis, kita habis jalan dari Kota Biswok ke masih Persibandika, habis itu naik kapal lagi kita keberangkatan satu jam lah. Nah, thank you. Dua orang.
free di Surabaya. Ada asih mas, udah yang paling asih kalau mandinya. Wow. Awas itu monyet. Halo, ini hari kedua kita di Labuan Bajo. Kita hari ini lagi di Bukit Sylvia. Viewnya bukan itu, tapi ini. Lihat. Epic bro. Epic. Ini baru di Labuan Bajonya, belum kita nyebrang ke Rinca dan lain-lainnya. Lihat pecah ya. Tuh. Harus kesini. Ini rutenya dari Bandara Komodo. Kesini cuma sekitar 10 menit naik motor. Sangat-sangat harus nyawa motor ya. Oke, habis ini kita mau ke Dermaga Putih, terus ke Pantai PD, terus ke Gua Batu Cermin ya. Ini nah, namanya bukan Bukit Sylvia, tapi Bukit Amelia. Habis ini kita mau mendaki ke situ deh. Waduh, lumayan. Habis ini kesana, nanti kita update lagi. Setelah mendaki lumayan curam, enggak curam sih, cuma kita lama enggak trekking aja. Hasilnya seperti ini. Nanti akan kita share di drone lagi ya, pakai drone. Cuma biasa dulu. Sih. Gila. Nih, ngepek belakang gua. Ini aslinya terumbu karang kelihatan banget. Kalian aja pasti. Oke. Halo, ini lagi di Pantai Wecicu. Jaraknya dari Bukit Amalia atau Amelia tadi cuma sekitar 500 meteran. Kalau naik motor sekitar 3 menit lebih aja. Nih, ini ya. Terus ada bangin drone sini ya. Udah tipis. Halo, sekarang gua lagi di Gua Batu Cermin. Oke, ini jalan masuknya. Oke, ini jalan masuknya. Perjalanannya lihat tadi. Masuknya 10.000 satu orang. Bisa tahu mereka itu atau enggak? Kita masih nggak sampai guys. Ini ada masuknya, masuk situ, ada yang masuk. Kita belum tahu pakai mana. Lurus dulu kali ya. Gue cuma tadi doang, ini kayaknya keluar deh. Aku yakin ini keluar. Terus yang ada yang nunduk-nunduk? Mau jalan kursi?
ini cuy. Tapi kalian jangan lupa sebentar. Kita sampai makanan, dan kami sudah siapin 3 hari depan. Jadi, kita buat minuman,
By the way, ini hari ketiga. Hari ketiga trip kita udah di Pulau Kelor. Kita akan trekking ke atas. Pemandangannya lumayan epic, bro. Lo harus lihat. Sih. Nanti aku akan review penerbangin drone dari atas ya. Jadi kalian bisa semua bisa lihat. Oke. See you. Mau trekking lo di video dari mereka menggunakan cara yang sama, maksudnya dua betina begitu, mungkin salah satunya bakal menang. Mereka ini akan ikut juga. Saya bilang kita makan dulu, kemudian yang lain. Nama itu nggak terpisah. Kita udah di puncak Pulau Rinca. Lumayan epic sih, lumayan epic Pulau Komodo. Kita mau semua trekking turun lagi. Itu trekking udah lumayan tadi. Terus kalau di sini? Padar puncaknya di sana. Nah, itu terjal banget, bro. Tingginya dari tanjakan. Di sini tenang aja, ada tangganya. Itu juga sampai sana tangga semua ke atas. Oke. Lanjut lagi. Ya. Kita udah di puncak Padar. Masuk ke malangin. Lumayan tuh bagian. Setengah jam lah. Setengah jam sih. Hajar terus sampai sana. Bagus banget. Karena kita masih mau sana, tapi sini udah bagus. Kita belum mutusin mau kemana. Kayak wajib sini. Kayak wajib sini. Halo, kita udah selesai di Padar, kita mau turun. Epic bro. Yang mau foto-foto, video shooting drone, follow Instagram gua @ahmadbalfa. Oke, ntar gua taruh di description bawah. Oke, mutur dulu panas.
Halo. Kita di Pink Beach. Kita bener-bener pink, bro. Ini, bro. Si? Ini nih. Pink. Dia pinknya dari pecahan kerang. Bagus banget. Bagus, saya lanjut sini. Kita mau drone selfie dulu. Oke. Perjalanan dari mana? Dari Padar ke sini 90 menit, 1 jam setengah. Kita bisa di satu lele. Udah, kita mau drone selfie. Sekitar 1,5 jam. Setelah itu istirahat lagi, selesai jajan lagi di Dermaga Putih. Kita masih ada sampai hari ke-6 sini, sampai besok masih sini. Oke, sudah sampai ketemu. Oke, kita udah selesai dari puncak Gililawa. Ini baru ada yang naik beberapa orang. Ini kita transit di Bali 2 jam setengah, turun sebentar, beli oleh di Krishna, balik lagi ke bandara, terbang lagi Jakarta. Besok kita sehari, hari Rabu, jam 2 siang terbang lagi ke Brau. Kita mau liburan lagi.